baik hari ni. Sangat baik. Kita nak ke mana hari ni? Kyoto. Oh, nak pergi Kyoto. Kita nak tempat yang bulu-bulu banyak. Yes. Oh, hai. Hijau dah. Yang bulu banyak tu arah siap lah. Merah eh. Dan tangan. Impun dia tangan. Okay, sini tak ora. Tak ada rempit. Alright. Alright. Kita nak pergi stesen kita pi. Gerak. Kita nak pergi ambil JR. Mini train. Okay, kita Family Mart. Memang lah. Kalau diesel memang pandai. Ikan sardin, okey? Ikan sardin. Relax sikit eh. Ini ada ikan sardin. Sardin, tapi tak sardin sangat. Nak pergi dekat tempat yang buluh-buluh tu. Mesin ni. So, tanya model ni the next Swift. Haa, tengok, tengok. Nanti kan, macam 35 depan ni. Macam-macam nak hujan. Tapi panas. Sekejap lagi. Nantinya. Tu jambatan ni. Thank you.
halal eh. Boleh makan kat sini. Pula be nice. Okay, sebab tu macam orang sendok je. Tapi tak nampak mulut lah. Bibi nipis. Bukan ni tu. Bukan ni tu. Biar ni tu. Dan sebab tak sempat nak ambil ke video. Gambar sebab tu video tak sempat. Banyak lampu. Ini view dia. Lawan. View tu ni agak panas lah. Tapi cantik lah. Memang cantik. Yang melalui jambatan. Oh, ini panas tapi cantik lah cuaca. So, puati lah. Oh, biru je ni. Hai. Ini dah macam biru ni. Biru forest lah. Cameo lah. Biasa dipenuhi dengan kiasu. Ni tempat shoot filem Samurai X ni. Koni Kenshin. Ramai orang ambil gambar tu. Di dalam ni scene cerita Samurai X ni, Renegation. Ramai kan? Reality dia nak ambil gambar memang susah. Tak nak balik time mak. Time mamik budak sekolah. Ni mak-mak ke nak pergi. Ni nak ambil mak-mak eh sini. Dia orang punya ibu-ibu. Cuma kebanyakan suri rumah. Nampak? Nah, depan belakang. Sekolah dia kat belah sana. Nak balik ke tu balik. Itu balik. Ni sampai train kita nak pick up ke Kyoto. Si. Nak pick up train ke Kyoto. Oh ni askri tadi ada kat sini dah. Eh tapi mahal lah sini. 200 dia. Ya, ada orang Malaysia lah. Tahu lah, Pakistan kot. Orang Malaysia dekat Jepun kan biasa-biasa. Dia takkan bercakap bahasa Malaysia. Dia cakap bahasa Inggeris. Malaysia. Ha, dia punya gitu. Alright. Ini temple tapi camping ni ada duri yang banyak. Oh. Ah, ni Geisha? Oh, bukan eh? Ni dia. Ha, jom. Ada apa? Sorry. Sorry, gate. Sorry, gate. Dia, sorry, gate ni banyak. Banyak.
ni pun salah satu juga tempat Indonesia berlatih ni. Alright, nanti kita sambung lagi. Haa, ni tadi gate yang kedua. Penat lah jalan macam ni. Sebab orang ramai nak mampus. Wah, ini jemaat. Oh, ada anjing lah. Biasa ada kimono juga. Gate yang ketiga. Sudah banyak terigit tapi malas nak ambil video yang banyak. Ha, aku tengah ambil yang banyak-banyak nanti. Ini santai-santai. Ambil yang banyak-banyak. Alright. Itu pesanan ringkas hikmat masyarakat daripada kita punya guide. Peta dia nampak. Ni ada gate dia. Ha, tu gate dia. Mana-mana gini. Alright, kita masuk. Tadi 1000. Ibu kucing. Ini jahit. Ini yang jaga nampak. Anjing, jing, jing, jing. Anjir. Hujan dan cuaca. Ni, awek-awek kimono. Tak tahu ni kena ke mana. Tambah lagi sebenarnya. Ini untuk turun. Alright. In fotografer dah marah. Kau orang ramai. Sekejap lagi dia mengamuk. Untuk ambil gambar. Fotografer sudah marah. Dia dah sampai ke Kyoto Station. Tadi pergi lama dah dekat bambu forest tu. Alright, ni Kyoto Tower. Nice. Oh, cuaca. Oh, lawanya. Yang tinggi lagi. Ni Tower Kyoto. Yes. Cantik tak? Shit, dia pun ni. Eh, dah padam. Dah padam pula. Ha. Kita naik lagi atas kan? Ha, kita kena naik atas. Jom naik atas. Ha, tu. Oh, ada orang jalan. Orang lalu. Hebat lah. Japan ni memang hebat. Tu orang lalu. Scenery-scenery dia ni. Ha. Kita akan teruskan jalan naik ke atas.
Di mana ada ya? Power yang dia buat. I think ni lah dia ada projector lah. Entah, tak nampak kan. Wow. Tak ada, ada orang ramai atas tu. Ni, ni. Betul lah, LED lah. Wow, betul lah. Spare ni. Benda macam ni pun dengan detail ni dia buat. Kita naik sampai puncak, okey. Apa kau snap gambar ke flash. Kita dah sampai puncak. Mewah macam naik gunung siut. Punya gayat. Kita pun ni walaupun lagi tu tak pergi tempat nature dia pun. Tempat yang macam gini pun dah menarik lah. Naik. Siapa yang gaya tak boleh naik ni. Cakap naik daripada atas ni dapat tengok satu Kyoto. Tahu tak? Tahu tak? Pincak. Satu Kyoto kita boleh lihat. Yes. This the tower. Tower tadi petang ni. Gaya tak? Tak. Gaya juga. Gaya sikit. Ada gaya sikit. Wow. Hebat, hebat. Ni junction untuk cross then the other side. Belah sana punya. Haa, tu dia tower. Ni dua guide lah. Guide yang boleh diharap lah untuk kita punya trip ni. So, macam sini boleh nampak tower. Yeah, tadi tak nampak. Oh, clear. Kalau dekat Kuala Lumpur nak tengok kena bayar, okey? Naik dekat atas. Di sini view of town.